Ini kipas apa namanya? Kipas gantung, Bang. Kipas gantung. Merek apa nih? Hah? Mereknya apa? Etna. Ya, Pak, ada yang putus kabelnya. Kayaknya putus. Kabelnya ada yang putus. Pakai ini kali deh, buat nahan. Iya. Susah tapi. Hah? Tapi belum sih, belum dibuka. Oh. Baru dilepas doang, baru kayaknya enggak bisa. Baru kayaknya kan. Kayaknya. Iya, kayaknya enggak bisa ya. Kayaknya susah. Iya, kayaknya. Padahal sih gampang, Bang, ya. Iya. Padahal gampang. Nih aku bikin video nih, Bang, entar dipahamin di rumah ya. Ya. Ini yang putus warna apa? Yang kuning apa yang putih? Hah? Kabel cuma tiga nih, Bang. Iya, baru saya buka sedikit cuma enggak dijadiin. Oh, ini berarti dua nih putih. Yang kabel putih ini dua lilitan dari dalam sama luar jadi satu kabel yang warna putih. Kita jelasin aja. Kabel warna putih ini dua, satu dari sini dan satu lagi dari dalam. Berarti ini setrum listrik. Kalau mesin cuci setrum listrik ini, mesin cuci. Kalau yang di dalam ini warna merah kapasitor. Kalau lihat posisi ya. Terus yang kuning setrum kapasitor. Kuning ini di luar setrum kapasitor, yang merah di dalam. Ini kawat dari dalam kapasitor. Yang ini setrum langsung. Yang putih seperti itu. Jadi kalau ada yang putus, kalau yang putus itu kita cek dari warna kabel. Apa dulu? Warna kabel itu apa? Putih sama kuning hidup, putih sama merah hidup semua, Bang. Merah sama itu tuh. Hah? Merah sama kuning. Hidup juga. Itu semua nggak ada yang putus ini. Bagus. Ini kan kabel ada tiga, yang dua kan dari sini. Bagus. Coba cek lagi. Kuning putih hidup semua, benar. Body enggak nyetrum. Hidup kuning putih hidup. Semuanya hidup. Kalau ini udah hidup berarti semuanya hidup. Otomatis. Iya. Ini semuanya udah hidup. Kalau umpamanya ini dari merah ya kan. Dari merah sini ya kan hidup. Sini hidup. Masa iya dari sini kemarin enggak hidup, kan enggak mungkin, Bang. Hidup. Karena dari sini aja udah hidup. Iya. Iya, ini udah hidup ini. Iya kan, ini kuning sama putih pasti hidup. Ya, ya. Iya, karena kan berkesinambungan. Kecuali kalau ini hidup, ini mati. Nah, ini mati, iya kan? Ini mati, umpamanya. Terus ini hidup.
Ya, ya kan. Ini mati umpamanya nih hidup, ya berarti ada yang putus satu gitu. Ini kan hidup semua, ini hidup. Berarti ini gak usah tes kemari, udah pasti hidupnya. Kemarin dipasang berapa pelan? Pelan, ya. Pelan itu bisa dari kapasitor. Iya, bisa dari kapasitor, bukan pelan itu ada yang putus. Kalau di tester hidup ya berarti nyambung semua. Iya, kalau ada yang gak nyambung, cuman pelan, kira-kira putus. Ada yang gak nyambung. Atau salah nyambung bisa juga pelan, Bang. Iya, iya. Ya, salah nyambung pelan. Nah, kalau dibuka kan kita tahu dalamnya nih, yang mana setrum, yang mana kapasitor. Iya. Kalau nyambung lah yang kemarin tuh yang tahu. Tahu udah paham ya. Nah, itu sama itu. Iya. Cuma enggak tahu salah nyambung. Kalau salah nyambung iya, bisa enggak muter. Bisa lambat. Iya, namanya salah. Kalau salah itu normal ya berarti bukan salah, Bang. Yang jelas dinamo ini hidup gitu aja ya. Nah, kita fokus ke masa yang lain, bisa juga dari kapasitor, bisa juga dari apa namanya, salah sambungan gitu. Yang nggak usah pakai skema lah, kebanyakan skema mumet. Iya. Ada yang minta skema. Wah, skema 5 ya udah pada masih banyak yang bingung, apalagi skema 20. Iya kan. Padahal asli antinya, Bang, skema satu aja kalau dipelajarin nih, skema yang lain ngikutin gitu loh. Cuma kan orang kadang nggak paham, taunya tuh pakai skema, tahun pakai skema. Orang tuh dari kelas 1 nyampe kelas 6 itu belajarnya nulis dan baca, masa kuliah masih belajar nulis baca. Iya kan? Belajarnya apaan? Belajarnya ya kita belajar ilmu gimana tanaman supaya subur. Belajarnya teknologi, belajarnya itu skema itu adalah nulis dan baca, masih nulis dan baca. Karena dulu saya pelajari skema itu satu, Bang. Saya dulu mempelajari skema itu cuma satu. Iya. Iya. Satu benar-benar apal, yang lain tuh tinggal ngikutin. Maksudnya kita mau belajar motor metik, kita latihan dulu. Mau belajar motor yang laki pakai kopling, latihan dulu. Kan enggak, Bang. Otomatis tinggal nyesuaikan aja, kan. Iya, ngikutin aja. Mau motor bebek, motor metik, apa ya kan. Nggak usah pakai belajar, nyesuaikan aja. Orang intinya itu sama kok, gas, rem sama sen kan gitu. Udah ada sennya tahu, nah sebelah mana gasnya, mana remnya. Oh, cuman gitu doang, sama. Ada setrum ya kan ya. Ini ada setrum listrik, ada kapasitor, ada setrum kapasitor. Udah cuman gitu doang. Tiga. Masa tiga ya masih bingung kan bahasa itu kan. Tiga ya masih bingung kan ya, bahasa begitu jadinya. Ngetesnya gimana nih, Bang ya? Hah? Pakai kapasitor. Bukan ngetesnya. Ini kita sambungin. Kapasitor enggak dibawa? Ada, entar. Ada, ya ambil. Kapasitornya 2 mikrowire. Nah, kita sambungkan ke kapasitor. Ini kapasitor starting warna merah. Posisi keluar kawatnya dari dalam satu lilitan. Ini setrum kapasitor warna kuning. Keluar lilitannya dari bagian luar satu lilitan. Yang ini listrik langsung warna putih. Keluar sama dalam jadikan satu. Kalau exhaust fan ini muter kanan muter kiri, tapi karena gulungan di dalamnya kecil sedikit, di luarnya banyak, jadi nggak bisa. Karena kirinya biasanya ada operan.
operan gigi. Ya, operan gigi.